RM5.238. Kenapa baju tak cantik? Saya pantang dekat hospital. Bersama saya Borunaga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan sehat dan terberkati setiap harinya. Amin. Baiklah pemirsa, maafkan kalau baju saya biasa-biasa saja ya, sebab ada orang yang cakap, kenapa baju tak cantik, baju tak tukar, baju tutu je, baju tak lawa. Saya kalau saya macam ni pemirsa, biarlah saya pakai apa je kan, yang penting pakai baju dari tak pakai baju. Okay, jadi di video kali ini kita nak sembang santai, sembang relax, sebab saya nak sharing pengalaman saya bersalin anak kedua saya dekat sini lah kan, sebab anak pertama anak kedua memang lahir dekat sini dan nama anak Malaysia. Okay, jadi waktu saya bersalin anak pertama tu, saya bukaan 1 sampai 3 saya dekat rumah pemirsa. Berani kan. Buka 1 cm hingga 3 cm tu saya dekat rumah. Saya tak pergi hospital sebab saya ingatkan anak pertama saya dulu kan, dia lahir seminggu sehari sebelum due date. Macam dia lahir tu 23 hari bulan, tapi due date dia tu 24 hari bulan, macam tu kan. Jadi saya ingat macam tu juga anak yang kedua ni. Tapi masa dah seminggu tu, memang masa seminggu saya nak bersalin anak kedua ni, memang rasa dah sakit sangat perut saya kan. Tapi saya rasa tak macam malas lah, nanti macam memang dia tak buka lagi kan, macam tu kan. Okey, jadi hinggalah 14 hari bulan 2. 14 hari bulan 2. Jadi saya dah rasa sakit sangat perut saya tu pemirsa. Sakit sangat. Lepas tu saya cakap dengan suami, tak naklah pergi hospital. Kalau pergi pun, kalau dah 1 cm je, malaslah ulang-alik. Macam tu kan, sebab daripada rumah pergi hospital tu lumayan juga jauh kan. Sebab macam 45-30 minit macam tu naik kereta. Then, hinggalah pukul 6 pagi saya cakap dengan suami saya kan. Saya nak pergi hospital kalau keluar darah ya kan, agak agak sensor sikit cakapnya darah gitu. jadi biarkan saja, itu handphone pemirsa kan. Jadi pukul 6 saya dah macam keluar percikan darah ya kan, laju-lajulah kan. Husband pergi mandi lah apa, tapi saya macam relax je kan. Lepas tu pergi ke hospital tu harus hadap jam lagi kan. Sampailah hospital tu pukul 9 ya kan. Lepas tu dicek, punya cek lah dah 4 cm pemirsa. 4 cm. Saya baru sampai hospital. Nasib baik nurse tu tak bebel dekat saya. Mana tu bebel. Nurse-nurse dekat Malaysia ni baik semua. Lalu masuklah ward ya kan. Tunggu. Lepas tu dah sampai 8 cm tu saya dah sakit sangat pemirsa.
tolong sampailah pecah ketuban percik muka nes tu. Alahai, terima kasih nes, semoga murah rezeki ya. Dan dah bersalin, saya bersalin normal ya pemirsa, sama juga kena jahit. Jahit bawah tu pemirsa, anak saya lahir 2.68 kalau tak silap, dah lupa. Lepas tu esok harinya saya dapati anak saya kuning. So kena tahan lah ya pemirsa, kalau orang Malaysia tahulah kalau kuning tu memang kena tahan. Lepas tu kena tiga kali pemirsa. Lepas tu kenalah pergi dekat ruang NICU. Kena tahan dekat situ, baby kena tahan situ. Lepas tu dah boleh keluar daripada NICU. Saya ibu dan baby boleh satu room, ya kan, ada dekat situ. Saya tak ingat lagi, tapi nurse sebut tu ruang NICU, ya kan. Dalam seminggu pemirsa, jadi saya masa anak kedua tu saya pantang dekat hospital. Orang kaya. Masih dekat hospital. Menggegar. Dekat hospital saya berpantang seminggu pemirsa. Dekat situ saya makan, minum kan. Makan tiga kali sehari kan. Lepas tu tea time lagi, breakfast lagi, betul tak? Lepas tu saya ingat dah berapa lah kan pembayaran tu. Di mana saya dah bersalin walaupun normal. Apalagi kan saya paspor, ya kan? Lain halah kalau memang warga negara Malaysia, isteri dan suami tu warga negara Malaysia, of course memang dah tahulah cas je memang murah, ya kan? Tapi ini saya, suami saya je IC, saya ni paspor, ya kan? Reda je lah pemirsa, pasrah je lah berapa. Tep, pergilah ruang pembayaran, ya kan? Jadi saya akan bagi tahu pemirsa, untuk cas bayaran saya semasa saya sewaktu saya bersalin itu, harga sebenar dia adalah, jumlah kos sebenar adalah RM1,866, ya kan? Kalau dirupiahkan tak tahulah berapa kan, sebab harga rupiah dan ringgit ni kan naik turun. Tapi dekat ringgit ni RM1,866. Betul lah buru tadi kau ni. Tahan pemirsa. Lalu jumlah subsidi dari kerajaan RM1,841. Jadi saya hanya bayar RM25 sahaja pemirsa. Bayangkan berapa dibayar oleh kerajaan, RM1,841. Tuh. Itu kos pembayaran saya bersalin dan kos masa dekat NICU adalah kos sebenar dia RM3,413. Tetapi kerajaan bayar RM3,397. So saya hanya bayar RM16 saja. Dan masa saya balik tu dibagi lagi pampers, bedak ya, powder baby, sabun. Saya rasa saya bertuah sangat bersalin dekat Malaysia ni. Jadi saya jumlah yang dibayar oleh kerajaan semasa saya bersalin dan masa anak saya masuk NICU tu adalah
3.397 ringgit, ya kan? Lepas itu plus 1.841 ringgit. Jadi kerajaan bayar saya 5.000, kerajaan tolong bayar saya 5.238 ringgit. Sangat-sangat membantu meringankan beban, ya kan? Jadi dekat sini saya rasa memang pemerintah, ya, kerajaan di Malaysia ini sangat peduli dengan rakyatnya. Terima kasih kerajaan Malaysia karena telah memberikan subsidi untuk saya yang belum lagi warga negara Malaysia. Walaupun suami saya warga negara Malaysia, tetapi subsidi ini 5,000, pemirsa. 5,000 lebih, itu sungguh-sungguh wow, ya kan? Oke, jadi itu saja hari ini saya bercerita, sharing pengalaman saya bersalin dekat Malaysia ini. Saya minta maaf jika saya ada tersalah perkataan. Saya mengucap terima kasih kepada nurse-nurse yang telah membantu saya masa saya bersalin. Harap-harap adalah yang cam lagi muka saya yang menangis-nangis tu hari. Okey, itu saja untuk video kali ini. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih dari saya, Borunaga. Bye-bye.